Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kita lanjut ke videoku kali ini, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngedukung aku dari awal. Udah sampai 10K. Makasih banyak ya guys. Semoga channel ini kedepannya makin berkembang. Video unboxing, kalian sudah bisa lihat kan? Aku mau unboxing apa hari ini? Nah, ini kemarin aku udah buka dikit sebenarnya. Ah, bukan aku yang buka, tapi yang kesekian kalinya. Udah disobek-sobek ini plastiknya. Tapi apa? Kita sobek-sobek ulang lagi. Oke. Jadi ini apa? Xiaomi Redmi 7A. Ini keluaran tahun 2019. Dengan ini RAM-nya 2GB, terus ROM-nya 32GB, dan baterainya ini bisa bertahan katanya 19 hari. Terus ini baterainya dibekali dengan 4000 mAh, jadi nggak tahu ini bakalan kuat apa enggak buat seharian atau kayak gimana, tapi kita coba aja ya. Ini sertifikasinya semuanya ada di sini ya. Oke, kita langsung aja buka, nggak usah lama-lama. Jadi ya packagingnya simple aja. Tapi kok ini kenapa lecet ya? Ah, nggak apa-apa lah. Mungkin kemarin di tas aku. Oke, kita buka. Aduh, kok gak keras sih. Oke. Wuih. Jadi kita udah disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Putih, kita langsung tarik aja, klik. Ini sepertinya buku panduan aja. Kita buka. Ya. Cuman buku panduan, enggak ada apa-apa. Sama dikasih SIM ejector. Oke. Enggak perlu gue kasih lihat kan. Kita singkirkan di sini dulu. Nah, HP-nya, ini HP-nya udah. Udah kayak mana-mana lah ini. Tuh. Kita segerin sebentar ya, kita mau lihat apa aja yang di dalamnya. Jadi ini cuma ada satu kameranya, nggak kayak kamera yang lain-lainnya yang sekarang, karena udah keluaran lama tahun 2019. Eko yang lagi kamera aku. Oke, kita lanjut. Jadi ada apa ini colokannya, dengan yang ini colokan Indonesia banget, dan ini kalau mau dipakai di sini harus pakai colokan adapter lagi. Ini berapa watt ya ininya? Bentar. Jadi dia 240 volt. Enggak terlalu kuat ya, standar aja, karena ini juga masih USB biasa gitu, bukan yang type C. Yang belum dibekalin dengan fast charging. Kita singkirkan, kita lihat lagi masih ada nggak. Oh, udah kosong ini, tinggal gaya-gayaannya doang, udah nggak ada. Udah kita singkirkan dan kita berlanjut ke handphone ya guys. Dan ini dia, jadi twing kayak gini tampilan awalnya. Jadi dia dibekali dengan katanya baterai yang tinggi, kapasitasnya gede, terus dengan kamera 12 megapiksel, terus dengan Qualcomm Snapdragon 439 ya, kira-kira seperti ini. Terus displaynya sekitar 5,45 inch dan Redmi, ada logonya Redmi di sini. Oke, ini udah dikeletekin sama kokonya kemarin kan, jahat. Harusnya aku yang unboxing kok. Kenapa lah aku jadi curhat. Oke, kita singkirkan aja nih. Jadi dia ini ya, jadi ini ada cuman ada 3 pilihan warna kalau nggak salah, kedua ya. Nah, ini di belakangnya kayak gini. Ada jadi dia ini dual SIM ya, dengan satu micro SD. Kita coba buka dulu. Apa dirusak? Oh tidak. Memang lama bukannya. Oke. Oh, jadi sudah, ini sudah apa, Android 10 ya. Wah, jadi pemirsa, sudah jadi. Kenapa gelap sekali layarnya? Oke, kita pilih yang ini saja tampilannya.
kita lihat, jadi dia ada logo iCamera di sini. Jadi kameranya cuma satu biji, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini warna birunya ya. Jadi ya ini bisa dikletekin sih sebenarnya, tapi biarkan saja lah. Biar dia tak mudah tergores, karena saya belum belikan anti goresnya, anti gores. Itunya apa casingnya? Oke, nah. Jadi pemirsa, tampilan awalnya seperti ini. Kenapa layarnya gelap sekali? Nah, udah terang. Dah. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Gimana muncul Google Assistant? Kemarin aku tuh di sana melihatnya harganya 400 doang, $400 Hong Kong gitu. Ternyata pas aku ini mereka bilang itu untuk yang gak ada Google-nya, dan HP tanpa Google itu gak bisa digunakan. Cuman bisa ya sama seperti HP Nokia zaman dulu, HP jadul zaman dulu yang cuman bisa telepon doang, SMS, dan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak bisa ngegame. Karena HP sekarang tanpa Google itu gak bisa. Tapi gak tahu sih kalau kita install pakai bawaan dari Cina sana, tapi kan pasti agak ribet karena kita udah terbiasa dengan Google. Oke, kita langsung saja masuk ke menu-menunya seperti ini. Ampun, aku terbiasa dengan HP yang sebelah. Kayak mana? Dia tombol ininya ternyata berbeda. Maafkan. Jadi sisinya cuma gini untuk Google punya. Terus ada security. Toolsnya cuma ini doang. Terus kan cuma itu doang, nggak ada menu lain. Digeser ke atas ternyata bukan ini, dia langsung masuk ke Google. Oke, sepertinya kita coba dulu kameranya. Kira-kira untuk HP keluaran tahun 2019 dia masih bagus nggak untuk buat kamera? Kita coba. Nggak tahu karena mungkin masih ini. Sebentar, dia rubuh. Kita coba foto ini boxnya ya. Kalau untuk untuk tampilan itu dia ada foto fokusnya nggak sih ini barang? Bentar. Kayak ada autofocusnya tapi nggak terlalu kencang banget. Kita coba. Tapi untuk hanya sekedar pemirsa, kita sampai sekian dulu perjumpaan kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.